banget. Indah, Kelam ada puding coklat, mau gak? Wah, puding coklat, itu kan kesukaan aku. Kalau gitu Kelam ambilin ya, ntar. Puding coklat. Ya, Kak. Tapi kan aku udah kenyang. Simpan kulkas dulu ya. Nanti kalau misalnya aku udah lapar baru dimakan. Boleh ya? Boleh. Gak apa-apa banget. Disimpan di kulkas dulu aja Kak Ilham. Nanti kalau Indah udah lapar, udah mau pudingnya tinggal bilang aja ke Mama. Nanti Mama yang ngambilin. Iya dong, Ma. Jawabnya gitu, Indah. Ya? Iya, Ma. Mama sabar kok nunggu sampai Indah nanti manggil Mama lagi. Ya, Mi. Radit, terima kasih banget ya. Mas Radit udah bantuin aku untuk selesaiin pembukuan aku yang super ruwet banget. Iya, sama-sama. Dengan senang hati kok. Yang penting kerjaan kamu beres. Gimana kalau kita ngopi-ngopi aja? Kebetulan aku tahu ada kafe baru deket sini. Ayo. Aku kayaknya gak bisa deh, Mas. Oh iya, aku lupa. Kamu lagi sibuk banget ya? Iya, soalnya aku harus selesaiin revisi dan sampel produk untuk Pak Adrian. Udah cepet selesai, Mas. Jadi bisa langsung aku kerjain. Aku minta maaf ya, Mas. Gak apa-apa, aku ngerti kok. Terima kasih, Mas Radit. Aku bersyukur banget deh. Mas Radit mau ngertiin aku. Ya udah sini, biar aku bantu bawain. Sekali aku anterin ya. Gak apa-apa, biar aku aja. Gak apa-apa. Ayo, Mas. Oh, iya lupa. Maaf ya.